Pintu mana, Pramo? Dekat. Rekan-rekan sekalian, tentunya hal ini adalah suatu prestasi dari Kasareskrim dan jajarannya. Memang saya meminta kepada jajaran saya, di saat melihat kapit mas yang tidak kondusif, terutama pada malam hari, ini manusia terganggu malam. Sasaran mereka adalah pada kelompok-kelompok rentan, yaitu pada anak-anak, wanita, jam malam hari yang bersendirian menggunakan kendaraan ini menjadi sasaran mereka untuk jadi korban. Yang kedua, rumah-rumah yang memang ditinggal oleh pemiliknya saat kita kemarin melaksanakan kegiatan kedua adalah ada mungkin sahabat maka kita, kolega kita yang luar daerah, ini rumah menjadi tempat sesama mereka melakukan tindakan pencurian atau pemberatan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, itu kami juga akan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada ke wilayah hukum Polres Surabaya, kiranya memang kalau memang menggunakan perhiasan, tidak, jangan mencolok. Supaya tidak menggunakan niat dan para pelaku untuk tindakan kriminal. Yang kedua, kami juga minta tolong kepada seluruh masyarakat, apabila berpergian 1, 2, 3 hari keluar wilayah dan meninggalkan rumahnya, hendaknya melakukan pembentukan kepada kepala RT, RW, Bupati kecil, sehingga ada yang memantau. Yang kedua berikutnya memang, untuk curamor ini memang agak aneh, rekan. Si tersangka ini mengenal si korban, modusnya dengan meminjamkan kendaraan atau kapal pelikan teh, kopi, atau rokok yang menghilang. Nah, tentunya hal ini juga mengikut kepada masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Surabaya. Hendaknya saat memakai kendaraan, pastikan kendaraan itu terkunci dengan baik, sungguh-sungguh dapat memasangkan nama ekstrasi dan beri korban. Dan tentu semua kait ini rekan, insya Allah kami juga upaya semaksimal mungkin tetap menekan angka tindak kriminal untuk masyarakat yang ada di Aceh Utara Kepulauan Sumawe untuk menciptakan ketenangan untuk investasi yang terus maju supaya masyarakat kita bisa dengan damai dan tenang dan bisa mencari rezeki yang sesuai dengan bidang masing-masing. Pasal yang kami sangkakan kepada mereka tentunya yang akan berbeda, ada tipu gelap, ada penada, ada juga cukura ataupun juga pembatan atau curamor. Nanti saya ini bisa ke Pak Kasareskrim menyampaikan hal-hal yang ini teknis ke teman-teman media. Tentunya kami melihat di depan kami ini semua ini hasil-hasil daripada mereka melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan, curas. Ternyata handphone ini dari anak-anak remaja yang sendirian dirampas di jalan. Ini dia, dari beberapa kami sita ada 15 unit handphone yang telah berhasil kami amankan dan pelaku di belakang 16 orang. Untuk kendaraan, sampai kiri kanan ada 5 dari pegelapan maupun saat melakukan pencurian kekerasan dan curamor. Cukup rekan-rekan, ini saya bisa ke Pak Kasareskrim ingin lebih mendalami, lebih teknis, silahkan. Insya Allah nanti tidak ada halangan, panjang umur. Minggu depan kita ketemu lagi di cara berbeda dan tepat di sini juga. Terima kasih. Akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih rekan media, kembali.